الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تسلم كثيرا أما بعد Kami yang dihormati, tuan-tuan dan hadirin yang di channel Mengaji Sahibul Jamaah dan Menteri Negara kita, Negara Singapura, Ustaz Dr. Muhammad Fadil Subhanallah, dan juga yang dimuliakan dan menghormat kita pada malam ini bersama yang membawakan daripada Sekam Sampak Ustaz Haji Muhammad Abdul Johan Johari. Dan tidak lupa juga saya ingin mengalurkan juga penerusi jabatan ibadah dan dakwah Masjid Al-Istiqamah yang berbahagia dengan Nabi Hashim Ismail, para ahli lembaga pentadbir masjid, para sukarelawan yang bantu mencairkan program forum perdana pada malam ini, dan yang paling dihormati dan dimuliakan juga hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Saya kembali tahiyat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan program kita, iaitu program forum perdana pada malam ini, kami akan lebih tepat lagi sebenarnya ini adalah hajat. Saya sebutnya hajat supaya dia dipahamkan sebagai hajat. Hajat daripada tuan mufti kita sebenarnya. Sebab kalau kita tak sebut hajat, aku boleh jadi fatwa pula. Saya minta hajat yang ada, minta lah kita rapat-rapat sedikit ke dapat duduk sebagai jemaah laki-laki. Kita mengharapkan supaya dengan rapat-rapatnya kita ke hadapan ini, kita dapat mengisi ruang-ruang yang kosong, insyaAllah lebih mesra, lebih dekat juga. Dan tak perlulah saya rasa para ahli panel ini untuk selalu meninggikan suara terdekat. Bagi yang muslimah yang sesuai dengan rakyat ruang lobby yang sudah menginginkan di belakang, cuma yang kami disini, apabila sekarang ini menginginkan. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Tuan-tuan perempuan, terima kasih dalam bentuk manusia. Kita berkumpul di Masjid Al-Istiqamah pada malam ini dalam rangka usaha kita untuk kita ingatkan diri kita pertama sekali kepada Allah SWT. Ingatkan kita bahawa kita ini mampu Allah SWT. Kita juga ingatkan diri kita sebagai hamba Allah, kita ada amanah dan tanggungjawab yang tersebut ini. Dan insyaAllah perbincangan kita adalah perbincangan yang arah kepada penghayatan kita sebagai hamba Allah di muka bumi yang lebih jalan. Dengan ini, maklumkan sebentar tadi bersama-sama kita dua orang masih bersama sekali yang saya ingin perkenalkan dengan berbahagia Ustaz Haji Muhammad Abdul Johari. Beliau ini merupakan pegawai khas bagi Menteri Pengajian Tinggi di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. InsyaAllah beliau berpengalaman dalam bahagian pengajian dan sebenarnya beliau juga berkenan hanya di Malaysia. Kalau tidak mungkin di Singapura, bagi mereka-mereka yang mengikuti khususnya radio IKIM.FM suatu masa lalu dalamnya dulu 10,000 lebih kepada 2,000 hingga 2,000 yang mengikuti program bahasa Arab Jom berbahasa Arab. Ingat lagi dengan ting dia terada, tapi tak boleh kita masuk dengan jingga. Kita ingatkan kembali bahawa kalau mungkin kita sebelum ini ikuti program di IKIM tersebut, kali ini kita tidak hanya dengan suara, kita juga bersama kita orang-orang yang tidak asing lagi, orang yang sangat kita sayangi, negara kita yang berkaitan dengan Tuhan dan mungkin Tuan-Tuan Muhammad Tuan-Tuan. Kami satu lagi untuk diperkenalkan dengan Tuan-Tuan yang sangat rapat bersama dengan kita khusus di Majlis Al-Istiqamah. Sebelumnya tadi, saya kata yang selalu sangat di sini, tapi saya rasa sebagai jemaah di Majlis Al-Istiqamah, saya tak akan berkata cukup untuk bersama dengan Tuan-Tuan. Tahun depan insyaAllah kita akan menantikan tahun-tahun yang akan dimaklumkan. Kesujuan utama kita bersama dengan Kuala Bicara Wala bersama pada malam ini adalah untuk kita membincangkan suatu topik yang sebenarnya ada kait rapat sangat dengan kita di Singapura ini secara khususnya dan secara umumnya seperti yang saya sebutkan tadi secara umum sebagai hamba Allah di atas muka bumi. Topik yang dimaksudkan adalah mencetus transformasi Islam penanyaan dan kesempatan itu yang bagaimana dia berkata Tuan-Tuan. Tuan-tuan kita bersama dan untuk tahun juga kita akan melaksanakan program forum ini dalam bentuk soalan jawab. Ini beberapa mungkin kemusikilan atau beberapa soalan akan dilaksanakan oleh saya sendiri selaku moderator forum dan akan diserahkan kepada yang mengajar. Kita akan untuk perubahannya. Kita jangka
tumingin sa kanya. Pwede mo nga naman po sa kanya. Kalau ada pun dari bukan selalu tapi tak boleh dia tapi kalau banyak dengan korum kita yang penting insya Allah kita nak cuba untuk paham apakah yang dimaksudkan dengan transformasi yang ada dulu yang dimaksudkan dengan Islam kerana insya Allah pada masa ini juga akan disebutkan nanti kita yang terdekat sebenarnya kita akan lebih sering mendengar kalimat-kalimat transformasi ini dengan kalimat Islam dilalukan khususnya di Mantin, di Mimbar, di Insya Allah dan sebagainya kemudian dan tercipta untuk membuka kita. Untuk itu saya ingin menyerahkan kepada sebelumnya kepada kamu dulu boleh saja menyerahkan kepada kita dan Haji Muhammad Rasmi Johari untuk membuka sedikit berkenaan definisi ataupun penjelasan penerangan apakah yang dimaksudkan dengan transformasi Islam ini khususnya kaitan kita sebagai hamba Allah yang beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulullah dan dengan segala hormatnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى صلاة الله والسلام على رسوله المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الله المرسي التوفيق صلى الله عليه وسلم أنا أبلغ جنب الوالي قادر مستدفع المجلس وكفى أنا مفتي بدار Tuan-tuan dan puan-puan, rekan-rekan, adik-adik dan anak-anak yang berada di dalam Al-Quran Al-Karim, saya kira cukup penting kalau kita boleh mulakan perkataan Islam ini ada disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya, kalau boleh kita sama-sama tujuh dalam surah An-Nisa yang bernombor 114. A'udzubillah minasyaitanir rajim. La khaira fi kathirin من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو بمعروف أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله yang bermaksud tidak ada bagi orang-orang yang bersifat bercakap secara senyap-senyap. Dia mungkin tidak berada di depan orang ramai. Dia banyak bersifat di tempat-tempat lain, berbisik, berbicara antara satu sama lain. Komunikasi itu berlaku. Tidak ada kebaikan melainkan pada tiga benda ini jika dikongsikan. Pertamanya ialah man amara bisadaqah. Jika ada di antara mereka dalam bercakap berkomunikasi itu, mereka suruh, kesa dan juga arahkan dan menasihatkan kepada orang untuk mereka bersadaqah. Perkataan sadaqah ini perlu dipahami secara besar. Ia bermakna pemberian, sumbangan dan tidak semestinya daripada sudut keuangan segala apa yang mampu dibantu untuk dan atas nama agama atau ma'ruf ataupun kita suruh buat perkara-perkara yang baik yang elok untuk orang lain lakukan tidak juga bermakna kita tak boleh suruh orang kalau kita rasa kita tak cukup baik sebab ramai orang merasakan bahawa aku tak boleh nak suruh orang lain buat baik. Aku tak mampu nak nasihatkan orang lain sama aku pun 50-50 juga. Ataupun kadang-kadang lebih tenggelam daripada tinggal. Yang mana kita tahu, yang mana kita ada ilmu tentang agama, nasihat menasihati, dia boleh merentasi latar belakang. Dia tidak semestinya daripada seorang mufti kepada seorang makmum semata-mata. Tidak hanya imam kepada bilal atau bilal kepada makmum je. Tidak juga daripada ayah kepada anak-anak semata-mata. Nasihat menasihati dia merentasi umur, dia merentasi latar belakang, jawatan dan sebagainya. Hadis nasihat bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan terhadap makna agama ini, dia nasihat. Selagi mana ada dalam masyarakat nasihat itu berulang-ulang dan disampaikan, artinya ada unsur untuk perubahan, ada ruang untuk transform kepada kebaikan. Dan kalau sekiranya semua orang rasa dia tak larat dan tak mampu untuk bagi nasihat, saya kira agama tidak dapat ditegakkan di mana pun. Sebab kita manusia tidak ada orang yang sempurna
melainkan pasti ada silap kurang dan juga cacat dekir di sana. Dan kemudian yang ketiganya, istilahnya itu baik dan nas. Perkara yang paling baik kalau boleh kita bawa bincang, baik secara vokal ataupun secara sembunyi, diam-diam, ialah dengan kita buat kebaikan yang istilah artinya perubahan di antara manusia. Tujuan saya kira sebagai takbir masjid istiqamah juga hajat daripada Sadi Usama Hakkan Mufti kita untuk kita adakan forum dengan tajuk ini. Saya kira ia juga merupakan satu daripada cara untuk kita address ataupun untuk kita tunjukkan bahawa perubahan itu perlu bermula dan ia perlu ada kita katakan kaitan antara satu sama. Allah juga berfirman dalam surah yang sama. Cuba kita lihat dalam surah An-Nisa juga pada ayat yang ke-128. Saya sebut nama surah dan juga nombor ayatnya, takut saya bersilap. Jadi tuan-tuan boleh duduk dan duduk. Bila Allah sebut, saya sebutkan yang sedikit saja. Bila Allah sebut wasulhu khair, perkara yang paling afdal, yang khair, yang lebih baik, yang lebih utama ialah adanya perubahan ke arah kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala bila menyatakan tentang kebaikan ini, kita lihat dalam surah Ar-Rahm ayat yang ke-11, ayat yang saya kira ramai di kalangan kita dah hafal. Inna Allah la yubayyin ma biqaumin hatta yubayyin ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah kita kalau kita tak ubah dulu. Artinya transformasi ini sumber kuasanya ialah panduannya daripada Allah, guidance-nya daripada Allah, tapi caranya, niatnya, sebabnya mula dari kita. Kalau dalam satu-satu masyarakat tidak ada orang yang rasakan nak berubah, maka perubahan tidak akan berlaku baik kepada masyarakat ataupun diri sendiri. Kalau kita rasakan bahawa diri kita ini dari sudut ilmu-ilmu agama, dan sebagai contoh, kita tidak buat perubahan dari tahun ke setahun dan perubahan itu ke arah kebaikan daripada yang dulu, maka selagi itu tidak berubah. Kalau di Malaysia, kita panggil sijil yang paling tinggi di sekolah SPM, sijil kadaran. Di sini dipanggil oleh di UK pun sama juga. Jika saya bersama orang di sana dan saya juga berada di sana, O-level yang paling tinggi. Dan di situlah rasanya kita belajar tentang agama. Sekarang umur kita mungkin 30, mungkin 40, mungkin 50. Tetapi kalau ilmu maklumat kita agama masih lagi bermodalkan masa umur kita 17-18 tahun itu dan tidak ada peningkatan pada setiap tahun, saya kira kita sudah kena mula untuk buat perubahan. Perubahannya sebagaimana? Kita kena pastikan azam tahun baru lagi 2 minggu. Tahun Hijriah baru saja lepas. Kita nak tahun ini 2012, biar orang kata, ada teori kata nak kiamat pun 2012 ni, bila pun dah keluarkan. Lama dah keluar. Biarlah ilmu agama kita tahun 2012 lebih daripada tahun 2011. Banyak sikit tidak jadi masalah. Yang penting ada perubahan, yang penting ada penambah. Itu yang dimaksudkan bahawa kalau kita nak bercakap tentang perubahan, dia kena mulakan dengan diri kita sendiri. Aku ni, aku nak berubah bagaimana? Aku perubahan yang baik yang boleh buat untuk diri sendiri. Apakah islah atau penambah baikan pembetulan corruption yang kita boleh buat untuk ahli keluarga kita, kemudian untuk masyarakat kita? Setiap daripada kita bertanggungjawab untuk kita jadikan perubahan ini adalah satu benda yang memang ada dalam diri kita, kita bawa ke mana kita. Surah Al-Hujurat dalam ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama al-mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ada perkataan Islam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Pegang itu dulu. Sebab kita yang menjadikan kita mudah untuk buat baik, mudah untuk menawarkan kebaikan, pertama ialah kita kena anggap dia saudara kita, saudara Islam ini. Selagi mana kita anggap dia alien, kita anggap dia orang asing, kita anggap dia sebagai stranger, maka kita tidak akan boleh anggap dan tak boleh membuat Islam.
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Antara saudara mara ini telah kamu damaikan, jadikan yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik kepada keadaan hubungan lebih baik dan sebagainya. Surah Al-Anfal ayat yang pertama, saya sekadar menyatakan beberapa ayat, jadi homeworklah kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita lihat perkataan-perkataan yang menunjukkan transformasi dan istilah itu. Bertakwalah, aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Taala dan perbaikilah hubungan baik di antara kamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencetuskan transformasi atau perpisahan dan dua keadaan. Yang pertama sebelum usianya 40 tahun, yang keduanya selepas daripada usianya 40 tahun. Pemisah, pembeza antara ialah bila Allah turunkan wahyu yang pertama. Sebagai contoh dalam sejarah kita lihat, ketika mana Nabi belum dilantik secara rasmi sebagai seorang Nabi dan Rasul, masyarakat yang ada di Mekah itu ialah masyarakat yang jahiliyah, ignorant, dan juga a society which live with the principle of intentionally ignorant. Mereka ada yang memang jahil, tak tahu ini salah ini betul. Ada juga di kalangan mereka yang tak tahu dan yang ini salah, tapi mereka sengaja ada rasa intentional untuk ignore, untuk mereka amat takut perkara ini walaupun salah dia buat juga. Apa yang Nabi buat? Nabi berhuslah, Nabi berkhulwah. Dalam bahasa Arab, khulwah, tadi orang bahasa lebih suka minat bahasa ini dulu kita berbahasa. Sekarang ini maknanya dah sedikit berbeza. Kalau bahasa Arab khulwah atau khulwah itu artinya bersorangan, bersorang-sorang. Tapi sekarang orang tak panggil itu. Kita ambil bahasa Arab itu, kita pinjam dan kita tak pulang-pulang balik. Bukan saja kita tak pulang, kita suka-suka tukar maknanya lagi. Haluan atau keluar dalam bahasa kita maknanya paling kurang dua orang. Betul tak? Itu salahnya. Paling kurang dua orang. Kalau rezekinya baik, mungkin tiga-tiga orang atau empat dan sebagainya. Tapi tidak pernah seorang. Nabi berseorangan juga. Nabi tidak nampak apa cara mekanisme yang boleh digunakan untuk transform masyarakat daripada keadaan yang buruk kepada yang baik. Tetapi bila turun wahyu, cuba kita lihat, bukalah dalam mana-mana buku sejarah sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan jumpa lagi lepas turun lima ayat yang pertama surah Al-Alaq itu, Nabi Muhammad seorang-seorang berkhulwah, beruzlah, naik lagi, mengasingkan diri duduk di gua Hira. Tak ada. Sebab transformasi ini, syarat utama ialah semua orang kena berpartisipasi. Everybody must involve, everybody must ensure that he, himself or herself, is engaged with the society, no matter what kind of color is being offered by that particular society. Buruk macam mana pun keadaan masyarakat kita, banyak sangat bejara dan kebejaran sosial dan sebagainya sebagai orang Islam yang berefektif, yang ada niat untuk berubah diri sendiri dan ubah masyarakat, kita kena join. Kita kena masuk, bukan bermakna kita ikut, tapi kita kena rasakan dan tunjuk kepada orang keberadaan jati diri sebagai seorang muslim. Yang tak penting itu sebagai Allah SWT. Jadi dengan semua ni kalau nampak dia sikit ni, itu yang boleh sebab bukan kerana kamu jadi saya pertama ni nampak dia ambil dan berkain ni pun yang terbang sikit. Dia dah boleh tu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, bersyukur kita dah dibukakan dahulu. Dia kadang tu sampai 1, 2, 3, 4, 5 mungkinkan kalau tempat saya ayat Al-Quran yang dibawakan tu. Maksudnya tu baru mungkin ada lagi pun kalau tidak secara khusus perkataan besok dari Islam atau besok yang disebut dalam Al-Quran, tapi mempunyai maksud yang serupa dengan transformasi atau kenaikan atau perubahan yang diinginkan oleh Al-Quran. Juga Ustaz, saya tertarik untuk saya tadi untuk dengan gambaran bahawa ataupun ideologi atau idea bahawa sebenarnya Rasulullah SAW juga berbeza dengan bentuk yang
yang khusus bagi Rasulullah di waktu itu, yaitu keperluan ataupun haluan yang juga dibetulkan pemahamannya hari ini. Kita pun akan menangkap haluan sebuah dalam keadaan seorang bukan sempurna. Ini juga sebuah ilmu yang baru itu. Yang kita daripada Al-Quran kita dah lihat dulu. Daripada seakan-akan kita sunnah Rasulullah itu. Dia tunjukkan bahawa proses ini berlaku. Dan saya pasti selepas seperti itu, jika para sahabat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga ingin melakukan perkara yang sama, para ulama Islam juga pasti melakukan perkara yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul mereka, sebagaimana ditetapkan dalam syariat oleh agama Islam dan dia. Maka seakan-akan indication atau indikasi di sini menunjukkan bahawasanya al-kirimah ataupun perubahan pembayaran transformasi ini adalah sesuatu yang ditunjukkan di dalam agama kita. Itu juga sebagaimana yang maka, semua kita berkat lebih mendalam lagi kepada Ismail ini, apa yang berlaku dan sebagainya. Dan mohon kepada yang berkata Ismail ini, maka untuk berkongsi perkenaan tata cara. Jika kita lihat bahawa si perkara ini memang dibutuh dalam agama, maka kita terasa untuk melaksanakan. Kalau kita melaksanakan perkara yang mungkin sebelum ini kita tak tahu, kita perlu tahu cara yang ini. Dan ada cara yang betul. Dan bukan saja betul, dan cara yang betul, betul. Supaya kita betul-betul tahu yang apa yang kita buat itu, betul. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن كتبه توفيق صحبة سيد سامو كتاب yang kita muliakan Al-Fadil Al-Ustaz Al-Fatul Majum Hadi. Tuan-tuan dan puan-puan dan dari yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Taufik tadi, saya nak tambah sikit apa yang Ustaz Al-Fatul kata tentang haluan, tentang menyendiri, mengasingkan diri. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum dapat wahyu bersendiri untuk mencari jawapan kepada banyak persoalan macam mana nak buat Islam sebenarnya. Islam maknanya nak membetulkan, nak memperbaiki daripada satu keadaan yang tak sewajarnya kepada keadaan yang sewajarnya. Rasulullah SAW memerhatikan masyarakat yang berada di Mekah, masyarakat yang jauh daripada kebenaran, masyarakat yang tidak jelas arah tujuan kehidupan mereka, yang kaya menindas yang miskin, yang keturunan bangsawan menganiaya dan menzalimi mereka yang daripada golongan hamba dan seterusnya. Tapi kemudian selepas menerima wahyu seperti mana yang disebarkan oleh Ustaz Nino, Rasulullah SAW menjalankan tugas Islam bukan dengan bersendiri lagi. Tidak ada yang namanya islah ataupun membaiki keadaan itu Nabi buat dengan mengasingkan diri daripada orang lain. Tidak. Saya ingat setelah mendengar kisah tersebut, satu kisah lagi yang pernah dilalui oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu berada di bandar Kufah. Sekarang ini di Iraq. Di kalangan orang-orang Kufah ada satu golongan yang suka untuk mengasingkan diri beribadat sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri bersama mereka, di antara mereka, dalam kalangan mereka untuk salat, baca Quran, wirid, zikir dan mengasingkan diri daripada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu mereka buat keputusan keluar daripada Kufah, keluar ke satu tempat yang dinamakan sebagai Jiban, satu kawasan Jiban, nanti luar badan, kawasan kampung lah, kawasan bukit-bukit mungkin. Lalu di sana mereka bina satu bangunan, mereka namakan sebagai masjid. Dan mereka bina rumah-rumah kecil seperti bodoh-bodoh bilik masjid tadi untuk mereka tinggal. Jadi tugasnya tiap-tiap hari duduk berkumpul di masjid, di mana tak sepanjang masjid. Lalu kemudian mereka didasari oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Bila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud datang, mereka kesukaan, kegembiraan. Mereka kata, Allah SWT, saya berwarhab. Selamat datang wahai sahabat Nabi. Kami rasa gembira dengan lamatan tuan katanya. Anda ziarah di Kumlaju. Tuan datang lawak ni, wah macam VIP datang. Lebih kurang macam Selimut sama Ha datang, lebih kurang macam kira. Tetapi dengan suara yang tegas. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku datang ini bukan kerana menziarahi kamu.
Tetapi aku datang ini untuk memastikan dirobohkan bangunan yang kamu namakan sebagai masjid. Dia kata, adakah kamu ini lebih mendapat hidayah daripada para sahabat Rasulullah SAW? Kalau begini kan kamu teruskan, siapa yang akan berhadapan memperjuangkan agama Allah menghadapi musuh di dalam bidang pertempuran? Siapakah yang akan yakmurgil ma'ruf, yang akan mengajak kepada ma'ruf? Siapakah yang akan menjalankan tugas mencegah daripada kemungkaran? Siapakah yang akan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Taala? Dan seterusnya. Mereka ditegur dengan keras dan tegas oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita lihat begitulah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yang dipahami sebenarnya oleh para sahabat Rasulullah SAW ialah bahawa Islam ini bukan agama yang mengajar kita untuk mengasingkan diri. Sebab kalau kita mengasingkan diri, siapa yang akan menegakkan agama Allah? Dan itu adalah Islam. Siapa nak mengajak pada kebaikan? Itu adalah Islam. Siapa nak mencegah daripada kemungkaran? Itu juga Islam. Nah, jadi bila menjawab persoalan Ustaz Taufik tadi, bagaimana menjalankan Islam, kita tidak boleh mengasingkan. Ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan dalam sepanjang sejarah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk seseorang itu mencampuri masyarakat, menghadapi keringat mereka, itu jauh lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada dia tidak mencampuri masyarakat kerana tidak mampu menghadapi keringat masyarakat. Subhanallah. Dan dalam menjalankan Islam ini, kalau kita lihat kan kita sekarang ini dalam majlis sempena fikiran hijrah kita, ya, sempena menyambut awal tahun apa ni hijrah sekarang, awal Muharram. Kita lihat selalu kita dengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam peristiwa hijrah dengan para sahabat. Hijrah itu membuka jalan yang lebih luas melakukan islah dalam masyarakat. Mengislahkan pelaksanaan agama. Kalau sebelumnya di Mekah, mereka tidak dapat laksanakan agama dengan terang-terangan. Senantiasa merasa takut dan khawatir kalau mereka dianiaya, mereka disekat, mereka dihalang, mereka ditindas. Tetapi bila dapat berhijrah, Masya Allah, selepas hijrah itu, Islam dapat dijalankan, agama dapat ditegakkan, tidak ada lagi halangan daripada sesiapa yang hidup di dalam Madinah tadi. Dan seterusnya kejayaan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum hijrah, kita lihat sudah ada proses Islam. Yang saya nak katakan nanti, di antara asas dan dasar apabila kita menjalankan Islam. Sebelum peristiwa hijrah, telah ada satu rombongan orang-orang Madinah yang datang ke Mekah. Dua kali buat sebatu musim haji. Kali pertama mereka datang lebih kurang ada 12 orang menurut riwayat yang bersyukur. Datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membuat bai'ah. Tuan-tuan pernah dengar kata bai'ah kan? Mereka melafazkan taat janji setia kepada Rasulullah SAW. Untuk kali pertama dinamakan sebagai bai'atul aqabah al-ula, bai'ah aqabah yang pertama. Itu lebih kurang 12 orang daripada Nabi. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada mereka sebagai janji, sebagai ikrar? Apa kandungan ikrar bai'ah yang pertama? Kandungan ikrarnya ialah bahawa mereka berjanji, bersumpah tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu, bahawa mereka tidak akan mencuri, bahawa mereka tidak akan berzina, bahawa mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka kerana takutkan kemiskinan, dan bahawa mereka akan menjaga hubungan mereka dengan Allah. Lalu janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kalau mereka laksanakan yang demikian, mereka akan ditempatkan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih kurang intipati ataupun isi pokok dalam ikrar kali pertama. Ya, tidak syirik pada Allah, jauhkan daripada zina, tidak membunuh anak sendiri, jangan berhubungan dengan Allah, ya kan? Tahun hadapan dia datang, rombongan itu lebih ramai lagi. Datang jumpa dengan Rasulullah SAW di Makkah lagi. Lalu mengadakan bai'ah kali kedua. Bai'ah itu apa bahasanya? Bai'ah apa bahasa untuk kali kedua? Apa kandungan bai'ah itu? Nah, semasa bai'ah kali kedua, kandungannya lain sikit. Bai'ah yang kedua
taat mereka, ikrar mereka ialah bahawa mereka itu akan menjalankan al-amru bil ma'ruf. Mereka akan menjalankan an-nahyu 'anil munkar. Mereka akan menyumbangkan kelebihan kewangan dan harta kalau mereka ada untuk membela agama Allah. Bahawa mereka tidak akan mengecewakan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Rasul nanti kalau datang ke tempat mereka. Maknanya mereka berikrar taat setia sumpah mereka akan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka membela keluarga mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri. Apa? Ada perbezaan. Baiklah, yang kali pertama ikrarnya ialah untuk memperbaiki diri sendiri. Tidak syirik kepada Allah, tak mencuri, tidak berzina dan berhubungan dengan Allah kan. Kali kedua, istilahnya ataupun bai'ahnya keluar. Bai'ah kali kedua ikrarnya ialah untuk melakukan pembelaan pula kepada agama Allah. Untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalankan tugas mengajak masyarakat kepada kebaikan dan maaf, untuk mencegah masyarakat dari kemungkaran dan kebalikan. Kemudian lepas itu barulah berlaku hijrah. Baru berlaku hijrah nanti berpindah ke Madinah. Nah, kalau kita perhatikan, kalau masuk kita dengar hijrah membuka jalan kepada proses Islam, kita dapati sebelum hijrah pun dah ada proses Islam. Tapi tahap begitu sekali diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam pertama ialah Islam kepada diri sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Masalah syirik, masalah zina, nafsu syahwat dikawal, masalah hubungan dengan Allah. Itu bila dah mantap tahun, lepas tahun depan, baru datang kali kedua, baru lagi Islam kepada masyarakat. Nah, sebagai menjawab persoalan Ustaz Taufik tadi, bahawa Islam bila kita nak jalankan, dia harus bermula dengan Islam sunnah. Perbaiki diri kita terlebih dahulu. Kalau itu tidak kita lakukan, tidak kita usahanya, macam mana kita nak jalankan kebaikan kepada orang lain? Tapi tuan-tuan yang salah faham, ya bukan maksud saya kita nak perbaiki diri sampai sempurna, hampir jadi wali ataupun malaikat baru boleh betulkan orang lain. Tidak, saya tidak dah sebutkan tadi. Bila sampai perlu nasihat, nasihat. Walaupun kita tahu kita belum sempurna iman kita dengan Allah, mungkin kesalehan kita dengan Allah belum sempurna, itu kita jalankan. Tapi maksud saya ialah, kalau nak dimulakan sesuatu proses Islam sebelum kita sibuk nak betulkan orang lain, jangan lupa pembetulan Islam membaikkan diri kita terlebih dahulu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sinasik. Mulakan dengan diri kamu terlebih dahulu. Kalau tidak, tuan maaf cakaplah, ini yang kadang-kadang kita tak perasan. Ya. Salah satu ekstrim tadi yang dibayangkan oleh Ustaz Yassino ialah nak betulkan ataupun nak nasihat orang, nak islah orang, kita tentu kita sempurna dulu. Jadi wali dulu, itu tak akan siapa boleh buat nasihat. Itu satu ekstrim, itu lampau. Tak ada orang boleh buat islah macam tu kalau nak tunggu diri sendiri sempurna. Tapi yang pelampauan yang sebaliknya ialah ekstrim yang kedua, ialah kita disibuk betulkan orang sahaja sedangkan kita lupakan diri kita sendiri. Itu teguran yang pernah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kaum Bani Israil. Atakuruna an-nasa bil-bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu sibuk menyuruh orang untuk melakukan kebaikan? Ayat ini kalau kita baca asalnya ditunjukkan kepada Bani Israil. Dan kaum Bani Israil dah ketika mereka itu hidup bersama sekali dengan Nabi Musa alaihi salam, mengajak orang untuk buat baik, tapi lupa pada diri sendiri, sendiri tak buat baik. Allah tegur. Sibuk suruh orang buat baik, tapi lupa dengan diri sendiri, sedangkan kamu baca Alkitab yang Allah turunkan. Nah, kita ni kalau orang kata kita ni macam Yahudi lah, kata kalau bahasa kasar lah, itu marah kan? Kita marah. Mana boleh pasangkan aku dengan Yahudi? Maksud sebagian itu pakai keluar kan lidahnya senang-senang. Mudah-mudah yang kata, Yahudi, Yahudi laknat ke? Allah, kamu Yahudi dia laknat kan? Tapi kadang-kadang kita tak terima. Yang kita golongan itu yang kita nampak hina padahal bukan semua. Buat sebenarnya yang jahat ada di antara mereka yang merupakan orang yang melakukan kebaikan juga. Ini kadang-kadang kita
kita pukul rata tu. Sikit hari dulu lah, kalau orang Melayu kita kalau cakap pasal Cina, kita semuanya kafir, kata-kata kan? Padahal di antara mereka ada beriman. Malah orang Cina itu ada yang jauh beriman lebih dulu daripada kita orang Melayu di Nusantara ini. Kan sampai di sana dulu kalau ikut pada sejarah. Begitu dengan orang-orang Yahudi. Tapi nak cerita jadi Bani Israel ini disebut oleh Allah, yang jadi masalah dia. Dan kadang-kadang ada satu golongan manusia, kita banyak hina. Sampai keluar lidah kita perkataan yang memburukkan mereka tanpa wajar. Tetapi tanpa kita sedari, penyakit yang Allah sebut dalam Al-Quran yang ditunjukkan kepada mereka dahulu dalam sejarah, ada subur dalam diri kita penyakit itu. Kita tidak tangani, kita tidak perbaiki, kita biarkan penyakit itu menjadi menular dalam peribadi kita. Sampai inilah yang kita lihat kadang-kadang dalam diri kita, amalan kita, tabiat kita, dalam marah kita, kadang-kadang sahabat kita. Senang kita menyebut kesalahan orang. Kita gagal meneliti di mana kesalahan dan kekurangan diri kita di hadapan Allah. Senang kita mencaci orang lain. Kadang-kadang kita susah untuk menegur diri kita. Tetapi kita pun melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, saya rasa untuk ceritakan itu, untuk pusingan ini, saya ulang sekali lagi. Untuk menjalankan Islam pertama tidak boleh mengasingkan diri. Islam bila untuk mengkumpulkan orang, bagaimana kita nak Islam kalau kita mengasingkan diri? Kedua, Islam bermula dengan beri perhatian untuk mengislam diri kita terlebih dahulu sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Sudah menonton jeda yang terkait bersama ada penjelasan yang insyaallah panjang sebenarnya. Saya juga tidak termasuk poin orang lain juga, tapi tidak karena dia mungkin tuju. Alhamdulillah, saya lagi untuk diingatkan sebenarnya pada kepentingan untuk kita melakukan Islam ini secara bersama-sama. Bapak secara jamani, kita akan berjalan juga secara bersama-sama. Dalam pada masa yang sama juga, tentu tadi ada mengingat kita tentang sejarah yang berlaku pada Rasulullah yang mengenai Islam dan Islam ini peristiwa baik. Peristiwa baik Bin Aqabah yang pertama, peristiwa baik Bin Aqabah yang kedua. Maka secara tidak rasmi juga kami ingin mengajak semua yang hadir pada malam ini berkembali lagi, berkita meneliti lagi dan kita mengkaji kembali apakah yang benar-benar disampaikan oleh Rasulullah kepada dua yang pertama. Kemudian yang kedua, 40 orang tak silap yang kedua, rombongan yang kedua itu message-message yang pertama mungkin berbeza yang kedua, bagaimana tahap itu berubah dan mungkin kita ada banyak. Pada malam ini saya tak cukup untuk kita nak bincangkan secara detail cuma apa yang dah diirisan tapi yang ditunjukkan oleh komputer kita untuk kita kembali nanti kita ulang kaji. Itulah yang besar tadi yang harapkan kita yang kita buat pada malam ini suatu program yang sederhana sebenarnya. Walaupun nanti memang sederhana dengan nama dia berjalan di kecil ini. Sebab macam dekat Malaysia, tengok kat Malaysia TV satu pada baru perdana. Kami di Tengah Malu semangat dah ada yang baru perdana. Tapi saya rasa Ustaz Bino bila datang pun jumpa. Bila kita jumpa, tenang, balilah insyaAllah. Ada yang berat-berat. Cuma walaupun dia sederhana, kami harapkan kesan itu adalah kesan yang mendalam. Yang memang memberikan kesedaran kepada kita untuk kita melakukan sesuatu. Berbanding kepada isu kita mencetus transformasi Islam ini, kita dah kenal apa yang berlaku. Kita dah tahu bagaimana cara-cara yang terbaik yang ditunjukkan kepada Rasulullah untuk berlaku. So, jika kita melakukannya nanti, dia dalam kaedah itu. Saya rasa ini nampaknya bukan daripada Islam ini, tapi tidak ada masalah. Bila kita merancang untuk melakukan kerja, ada trainingnya. Ada mungkin action di waktu kita melakukan training tersebut. Kemudian sebelum kita melaksanakan apapun plan kita, kita ada yang kita sebut oleh desired outcome. Apa yang kita jangka yang kita harapkan berlaku. Apakah kesan yang kalau kita sebut tadi kesan mendalam. Apakah kesan yang kita jangkakan, kita nakkan berlaku bila kita melakukan transformasi Islam ini. Saya minta kepada Ustaz Haji Mujuhari untuk berfungsi kesan yang kita harapkan atas sumber ini. Pada tatarik pada Ustaz Mahat Dr. Ustaz Dr. Patris tentera pembuat yang berkajar masyarakat. Apabila saya Ustaz Mahat kita tadi menyampaikan tentang hijrah, kesan yang saya kira yang pertama mungkin sekiranya berlaku perubahan di tengah yang perubahan, kita lihat hijrah yang pertama bagi Rasulullah SAW arahkan ramai 83 orang dimaklumkan dalam riwayat 3 wanita selebihnya lelaki yang jika dua ini boleh sepupu Nabi
Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kemana hijrah itu? Dari kota Makkah pergi ke negara yang namanya Habsyah, Ethiopia sekarang. Negara itu bukan negara Islam. Majoriti penduduknya bukan pada penduduk, tapi langsung orang Islam. Itu merupakan negara yang diperintah oleh rajanya dan juga rakyatnya yang beragama Nasrani. Tetapi Nabi SAW menghantar 83 orang di kalangan para sahabat di ke negara bukan Islam. Kalau kita lihat pertama ini ialah perubahan yang akan berlaku. Kesan ialah orang akan sadar. You will create some sort of an awareness that Islam and Muslim exist in that place. Sedar bahawa ada orang Islam di sini. Bila ada yang orang Islam, mereka sedar dan faham ada yang keperluan untuk orang-orang Islam melaksanakan tugasan mereka. Di sini besarnya pengalaman sedikit mana yang saya dan saya bersama hadapan ketika mana kami berada di Eropa dulu. Negara Eropah ini negara yang tidak ada bumi Eropah keseluruhannya lah. Dia tidak ada mana-mana Nabi atau Rasul yang dilantik dan diputuskan daripada anak ini. Dia bukan seperti mana Timur. Dan sehingga sekarang jumlah umat Islam di Eropah telah terlalu minor.